to very young age of 21. National Medal of Fatima II and the Temple of Conquer Constantinople. Now, we should quit our lives. The choice is yours. To be or not to be, that is the question. Until next again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, berdasarkan video tadi, agak-agaklah apa yang kamu nampak. Kajaran yang kamu nampak. Jangan putus asa. Jangan putus rasa lagi. Kalau tahu berusaha. Video tersebut menceritakan tentang salah seorang tokoh Islam, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih, dia adalah seorang raja yang berjaya menakluk kota Konstantinopel, yang mana kota Konstantinopel itu Allah dah janji kepada Nabi Muhammad bahawa kota Konstantinopel ini akan jatuh ke tangan Umat. Kemudian ramai tokoh-tokoh selepas daripada itu, kerajaan Bani Umayyah, dia buat misi serang kota Konstantinopel. Kemudian kerajaan Abbasiyah pun ada. Sampailah 800 tahun selepas Nabi Muhammad wafat, barulah lahirnya seorang sultan yang mana dia adalah raja dan dia mengetuai peperangan untuk menakluk kota Konstantinopel. Dan kamu boleh lihatlah bagaimana dia boleh berjaya, bukan berjaya atas sebab armada perang yang hebat, bukan berjaya atas sebab apa lagi, idea-idea yang hebat sahaja, tetapi dia berjaya atas sebab izin Allah. Tu sudah pastilah, apa saja izin Allah, ya? Ibadat, maksudnya setiap manusia kena ada dua perkara. Yang pertama, kena ada high tech tu maksudnya apa? Teknologi yang hebat. Selain daripada teknologi yang hebat, nak jadi hebat banyak sekarang Muhammad Al-Fatih tadi, dia ada high tide. Apa high tide tu? Sentuhan, maksudnya kerohanian dia hebat. Barulah jadi hebat macam mana sekarang Muhammad Al-Fatih. Okay, apa kaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Supaya kita boleh aplikasikan, nak bagi tahunya bahawa Islam tidak tertakluk pada ibadat sahaja. Bukannya hanya puasa, zakat, siamulai, baca Quran, fikir dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Tetapi termasuklah juga dalam bidang sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Jika umat Islam tak mencubuhkan diri dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan, apa jadi pada masa depan umat Islam? Mundur. Orang memang nampak nanti umat Islam ni memang betul-betul umat yang mundur. Tak maju dan sebagainya. Okay, maka sebenarnya sains, teknologi dan kejuruteraan pun kita dah bincang sebelum ni bahawa banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi nak bagi tahu ni, ilmu-ilmu tersebut ilmu yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Maksudnya kamu ni seorang yang hebat lah. Sebab apa? Sebab kamu melengkapkan ilmu fardhu kifayah umat Islam. Saya belajar bidang agama je. Jadi saya hanya melengkapkan ilmu fardhu ain sahaja. Dan kamu sebenarnya kamu kena belajar juga fardhu ain, tapi ilmu fardhu kifayah juga kamu belajar. Maksudnya kamu sebenarnya lebih hebat daripada saya. Kenalah tunjuk lebih hebat. Ilmu agama ada, ilmu dunia pun kamu ada kan. Kenalah tunjuk pada masyarakat lain. Dan kamu kena rasa bangga lah. Okey. Dalam pelaksanaan prinsip syariat Islamiah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan, yang lepas kita dah bincangkan tentang maqasid syar'iyah. Yang mana maqasid syar'iyah itu maqasid syar'iyah itu bukan sahaja merujuk kepada
tujuan syariat, apa syariat itu diberikan, tetapi dia juga merujuk kepada macam mana kita nak menentukan hukum. Ingat kan? Ingat tak? Contohnya hukum apa itu kita bisa? Hukum wajib, hukum macam mana wajib, benda itu jadi wajib. Macam mana benda itu boleh jadi wajib, macam mana benda itu jadi haram dan sebagainya. Oh, ingat tak? Okey. Topik yang kamu akan bincangkan hari ini, yang pertama adalah tentang bagaimana kita nak melaksanakan maqasid syariah ini dalam kehidupan kita sebagai kamu dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Dan yang kedua, nanti kita akan bincang tentang etika Islam. Okey. Kita tak nasi dia tak keluar. Tapi kita nak ulang sikit apa itu maqasid syariah. Yang mana tujuan syariat ini diturunkan adalah yang pertama untuk menjaga agama. Yang kedua untuk menjaga nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, penghormatan ataupun keturunan. Yang kelima, harta. Okay, dan perkara-perkara ini juga adalah prioriti ataupun perkara-perkara daruriyah. Perkara-perkara utama dalam kehidupan kita. Okey, bagaimana kita nak melaksanakan maqasid syariah ini? Kita lihat yang pertama. Cara yang pertamanya adalah kita kena mengutamakan yang pertama. Okey, tadi yang pertama tadi apa? Agama. Menjaga agama. Yang pertama adalah agama. Nyawa. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, angkat. Yang keempat, penghormatan ataupun keturunan. Yang kelima, harta. Okey, dalam Islam kita ada ilmu Aufiq Aulawiyat, iaitu fiqh keutamaan. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kita dengar, pernah dengar kitab dia? Tak tahu, kena baca lah. Dan kitab tersebut simple sahaja, dia cerita macam mana kita nak menentukan keutamaan dalam melaksanakan syariat fikufan ni. Kemudian, dalam Islam kita kena menjadikan aulawiyat ataupun keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Yang pastinya kita kena menolak ataupun mengelak membuat sesuatu yang memudaratkan untuk mencari kemaslahatan. Apa maksud kemaslahatan? Masalah. Perkataan mas daripada maslahah itu daripada perkataan muslim. Mencari kebaikan. Okey, kemudian kita kena mendahulukan yang wajib daripada yang sunat. Kemudian yang seterusnya mengutamakan kepentingan ramai daripada kepentingan individu. Kemudian yang kelima, segala kegiatan sains, teknologi dan kejuruteraan kena memberi keutamaan kepada memelihara peranan syariat dahulu. Maksudnya nak buat pelaksanaan sains, teknologi boleh, tapi pastikan ini terpelihara. Kalau melanggar ini, boleh jadi haram. Boleh jadi berdosa. Okay, kemudian para saintis, teknokrat dan jurutera seharusnya meletakkan keutamaan memakmurkan alam daripada mencari keuntungan dan kemasyhuran. Ini realiti sekarang lah kan? Bila dia dah jadi saintis, teknokrat, apa ni? Jurutera, dia lupa tentang tanggungjawab dia sebagai khalifah. Maka digunakan semua sumber alam dia sebab apa? Sebab dia nak kaji, menganalisis dan sebagainya. Sedangkan dia dah merosakkan alam semesta. Okay, kemudian pelaksanaan sesuatu perkara hendaklah merujuk kepada lima perkara ini. Okay, antara perkara yang kita perlu buat iaitu antara kaedah untuk kita menentukan keutamaan, iaitu kita kena lihat keperluan. Dalam hidup kita ada tiga jenis keperluan yang kita kena tahu untuk dibahagikan. Yang pertama, daruriyah. Apa tu daruriyah? Darurat. Darurat. Kita perlukan hingga tahap terdesak. Ya, macam mana? Hingga yang diperlukan hingga tahap.